Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tutorial cara membersihkan alat make up dengan baik dan benar. Bahan untuk membersihkan alat make up di sini adalah alat make up yang akan saya bersihkan. Ada brush yang sudah kotor dan wajib dibersihkan agar kumannya tidak menempel di dalamnya. Dan ini bekas foundation. Ini ada spons bedak yang kotor banget. Masukkan ke air hangat, beri sabun sunlight ke secukupnya. Bersihkan secara merata karena terdapat kotoran di dalam brush dan spons bedak tersebut. Kita bersihkan pada dalam area bulu brush karena terdapat selipan kotoran pada bagian tersebut. Jangan lupa pada selipan-selipan kayak gini karena terdapat banyak kotoran di dalamnya. Dan lakukan pada brush lainnya. Pindahkan ke baskom yang berisi air bersih. Cuci agar kotorannya tidak menempel pada bagian brush. Cuci kuas-kuasnya dan spons bedak sampai bilasan ketiga. Cuci kuas dan spons bedak pada keran agar tidak menempel kotorannya. Keringkan menggunakan handuk kering atau lap-lap yang bersih. Yang terakhir, taruh di depan kipas angin agar kering.